Hai guys, kali ini kita mau staycation dan review hotel Double Tree by Hilton di Jakarta di Ponegoro yang lokasinya itu ada di daerah Cikini. Masuk kita langsung disambut di lobinya itu yang gede banget. Terus di samping lobi itu ada coffee shop dan toko roti pastry gitu. Oh ya, kalau menginap di sini itu jangan lupa ambil yang pakai breakfast ya. Soalnya katanya kalau di review-review orang itu breakfastnya sih enak banget. Dan untuk yang kamar eksekutif ke atas itu dapat free akses untuk ke eksekutif lounge-nya. Yuk kita langsung lihat kamarnya. Jadi kali ini kita stay di junior suite room-nya. Jadi kamarnya itu ada kayak ruang tamunya gitu, ada ruang kerjanya dan ada dua kamar mandi. Di kamar mandi utama ini ya seperti biasa lah ya, untuk showernya sama buat pupnya itu dipisah, terus ada bathtubnya juga. Dan ini amenitiesnya lumayan lengkap, ada sabun dan ya macam-macam lah seperti biasa. Nah, terus yang di depan ini ada kopi, teh biasa lah ya, dan terus ada kopi mesinnya Nespresso. Mungkin biasanya kalau yang junior suite ini buat kayak orang-orang kantoran yang ada terima tamu buat meeting-meeting itu. Jadi yang di depan itu kamar mandinya bukan kamar mandi sih, jadi kayak lebih tepatnya kayak WC buat tamu, jadi gak usah lewat masuk ke kamar lagi. Nah, di ground di bawah ada swimming pool, kolam renangnya tuh bukanya sampai jam 7:30. Terus ada gymnya itu juga buka dan 24 jam gymnya. Ada juga restorannya, cafe itu yang bukanya juga sampai malam. Morning guys, jadi pagi ini kita mau sarapan, terus habis itu mau nyantai-nyantai, berenang-berenang bentar, terus langsung mau nyobain CrossFit. Jadi Double Tree ini konsepnya kayak hotel resort gitu, tapi ada di tengah-tengah kota. Jadi emang convenient dan deket kalau mau kemana-mana.
Untuk breakfastnya itu ada di Open Restaurant namanya, itu makanannya juga lumayan lengkap, ada cold buffet-nya, terus ada local food-nya, ada Asian food, Western food, dan masih banyak lagi deh. Nah, ini penampakan kolam renangnya kalau pas pagi-pagi gitu. Jadi kolamnya ini lumayan luas dan gede. Terus di tengah-tengahnya itu ada kayak pool barnya. Selain kolam buat dewasa, juga ada kolam buat anak-anaknya. Nah, hotel ini emang cocok buat kayak keluarga yang mau staycation gitu. Dan kayaknya Double Tree ini salah satu hotel yang punya tempat untuk crossfit atau outdoor gym gitu. Jadi ini salah satu fasilitas yang lumayan jarang ada di hotel-hotel yang lainnya. Oke, sampai di sini review hotel Double Tree by Hilton-nya. Kira-kira berikutnya kita mau review hotel apa lagi ya? Nah, jangan lupa di like, subscribe, dan di share dulu ya. Oke guys, see you. Hey guys.